Sebelum mulai, mari kita bilang halo guys. Kita mau bedak gimana, Pak? Tempo dulu. Oke. Kita akan mendaki Gunung Dempo, teman-teman. Ini udah di pagar alam di rumahnya Pak Mashar. Pahar pokoknya. Ini di rumahnya Pahar di daerah pagar alam. Kita tadi malam nginep di sini dan ini pendakian spesial, teman-teman. Karena ini private trip dari Yuka pada gokil. Jadi gua sekalian private gitu 4 orang. Jadi berangkat dari Jakarta kemarin sampai sini jam 6 sore tadi. Kita ini mau berangkat. Padi, itu ini. Jadi kita udah sampai di base camp. Ini base camp, Pak ya? Mantap. Ini base camp apa namanya, Pak? Ini warung Ade di bawah. Oh, base campnya di atas lagi di bawah. Oh, di bawah. Aduh. Tapi ini tempat nginep juga kan? Iya. Base camp boleh. Di sini kita makan dulu dan persiapan lain yang untuk mendaki. Jadi kayak bawa apa aja nanti terus tuh. Sambil nunggu porter dan lain-lain. Kita makan dulu. Istirahat, habis itu baru kita berangkat menuju Tempo dulu. Apa itu, Bang? Oh, itu, Bang. Iya, biar kayak Pak Fitra gitu. Ngeri, Bang. Mas, ayo Mas. Yuk. Sukses ya. Sukses lu. Ini adalah. Yuk. Ya, sukses. Duluan ya. Oke. Coba game link ngapain tuh? Ambil hati. Ambil hati. Oh, jadi Mas ya. Oke. Jadi Mas. Yo. Yang jelas kita selalu memanjatkan puji terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa mulai. Mungkin ada tambahan untuk briefing sedikit buat Mas Kiplinya. Nanti campnya di pelataran ya, target kita. Nanti aja nggak apa-apa, cuacanya ini selalu aman kok. Nggak apa-apa sampai malam di pelataran juga nggak apa-apa. Soalnya summitnya juga nggak harus bangun malam banget.
Summit jam, kalau mau sunrisean jam 5 aman, setengah jam, paling lama 45 menit summitnya, deket kok. Itu aja sih, nanti makan siangnya, kalau emang udah lapar bilang aja, tapi kalau bisa sih di shelter 2 makan siangnya. Tambah dikit, dan kita bagi yang merokok ya, kita harus berhati-hati karena kondisi cuaca parah kemarau. Ini, kemarau, jadi usahakan pokoknya harus benar-benar mati. Gitu ya. Cukup, mungkin ada teman nyari lagi, Bapak. Udah. Oke. Kita tutup. Semoga perjalanan kita selamat. Selamat yuk. Biar semangat. Yes! Oke guys. Halo guys. Kita nyampe pintu rimba. Boleh. Pintu rimba. Pintu rimba Gunung Nempo. Nah, ini ada tata caranya. Sebelum mendaki Gunung Nempo, yang pertama berdoalah sebelum mendaki, jangan membuang sampah. Aturan habis berdoa, di sini kasih lagi satu lagi nih. Jangan lupa tagline. Oh iya, gitu. Benar enggak? Oke, kita istirahat dulu sebentar di sini. Foto-foto. Habis itu berangkat lagi. Kita enggak ngerti. Saya cari dulu sama Siti, berikut-berikut saya timbul. Iya, nembak terus kan. Nongol Husna. Al-Kudus ya. Menariknya di Gunung Dempo itu ada Asmaul Husna. Dari sini sampai atas katanya ada 99. Jadi kita terjaga dari syaitan. Tidak ada gunung. Tidak ada setan di gunung. Apalagi di Dempo. Kucing oyen ada ya kak? Kucing oyen. Iya, kucing oyen ada. Tapi buas. Itu harimau namanya. Gak ada setan, teman-teman. Jangan takut sama setan. Takutlah sama harimau. Karena setan tidak akan memakan manusia. Wow. HP tolong. Mantap. Semangat. Ini jalur ini kehalang. Jadi kalau kita maju jangan kayak gitu. Akan nunduk ya kayak gini. Aduh,
gitu. Capek. Lanjut lagi. Kita sampai di pos 1. Shelter 1. Namanya Mate Ayek. Mate Ayek. Mate Ayek. Apa? Mate Ayek. Mate Ayek. Mate Ayek. Mate Ayek. Apa artinya, Bang? Mata air. Dia langsung mata air. Di mana mata airnya? Di bawah. Ada. Cuman kopi. Ini apa? Ya, kosong karena kemarau. Kilo jadi air. Bukan mata air dong? Enggak ngalir dia. Jadi bukan mata air. Di shelter doang. Gitu gua lah. Mata ikan jadinya. Iya. Oke. Di sini kita istirahat dulu. Sebat dua bat ngopi slow-slow. Habis itu berangkat lagi. Mas. Dari yang di bawah kawasan. Lelah kamu? Bencana. Bencana yo. Bencana yo. Bencana. Foto ini. Cobain cicipin dempok katanya lebih susah. Coba cobain aja dulu. Ternyata emang iya. Ya bang. Yo. Lihat jalurnya. Kita sampai di dinding lemari. Lemarinya mana, Bang? Dindingnya doang. Nggak ada nih lemarinya. Dindingnya, lemarinya nggak tahu di mana. Kita nyampe baru berdua sama Om Alam. Keren. Gimana, Bang? Gimana pendakian? Hah? Enggak ada obat. Oh, berarti apoteknya tutup ya? Tutup apoteknya. Ngeri. Jadi kita niatnya istirahat dulu di sini, makan dulu, makan siang. Habis makan siang baru berangkat lagi menuju shelter 2. 22. Nah, istirahat ah. Capek kok sama kamera mulu. Kan jadi karena ini karena five drive bisa maju ke mana gini nih kita makan enak. Kita makan enak. Pen lagi tuh ada anggur. Ayam ini rendang, ini ayam tuh rendang ayam. Di gunung apaan tuh makan mie. Ya kakak, ya kak. Oh, oke. Ini dua tiga kebuah. Barusan udah makan, udah istirahat, udah sebat, udah apa-apa semuanya udah. Kita berangkat lagi menuju shelter 2. Jadi tebing lemari ini sebelum shelter 2 katanya 30 menit lagi, tapi gak tahu. Lanjut.
Mari bang. Ini jalan apaan ini? Tanjakan bonus. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Capek, capek, capek. Ini solusinya nih kebalik tapi nih. Tapi ingat, capek apapun kita. Lima senti puncak. Ingat itu, pasti kita akan bersemangat. Wih, kita nyampe di shelter 2 Pegaduan Besak. Namanya Pegaduan Besak. Pegaduan Besak. Pegaduan Besak. Oh, mate ayek. Dari tadi ada mate ayek ya? Ada. Mata air. Mata ikan. Mata ayek. Mata ayek. Air. Dah. Udah nyampe, guys. Istirahat. Ini palem nih. Kuat banget dah. Duluan mulu. Belakangan. Gimana pelari? Mantap. Mantap. Mantap jalurnya. Jalurnya. Yoi. Mau lagi enggak ke sini? Napas dulu ya. Kita istirahat, Bro. Sini istirahat dulu, habis itu langsung cabut lagi. Aduh. Bentar doang ya di sini istirahatnya ya. Aja kan? 3 jam lah. Anjir. Oke, 3 jam. Besok kita berangkat lagi. Kita berangkat. Besok. Ini langsung 2 jam penyiksaan lagi. Sama ini sama Mbak Siska. Ini bonusnya. Oh, tadi. Mirip lebih banyak tapi ini. Oh, berarti 2 kali lipat salak. Ya. 10-100 itu gimana? Mirip kan? 10 sama 100 angkanya. Oh iya. Yeah. Ah, mirip, tapi ini lebih banyak. Angkanya sama itu aja. Angkanya sama itu aja. Ya, tapi ini 2 kali lipat katanya. Semangat dah pokoknya. Berarti gini jalurnya ya. Nah. Begini jalurnya, Bro. Ada coba lihat rokoknya apa itu? Ini rokoknya Pigo. Nah, ini bisa nyanyi katanya rokoknya. Bisa. Gimana coba? Figur, Virgon, ya. Nggak gitu. Virgon, Virgon, coba lagu Virgon. Figur, penggemar, pendaki Gunung Dempu. Itu mah iklan, bukan nyanyi. Oh, kan nyanyinya? Nyanyinya gini, nyanyinya. Oh, sudah, nah cinta ini, nah gitu. Kalau lagu-lagu yang kayak gitu saya nggak bisa. Oh ya udahlah, lagu gimana? Lagunya, yang jelas. Naik naik ke Gunung Dempo, rokoknya selalu Pigor. Wih, keren. Mendekat lagi kita, Bay. Oh, ada yang nenda di sini. Oh.
Jadi shelter 2 itu bisa nenda, di shelter 2 bisa nenda. Sini juga bisa. Ya kalau kemalaman kalian ke sini bisa nenda di sini. Cuman agak jauhan lagi ke puncaknya. Ya, Pak ya? 4 jam. 4 jam. Kita sekarang mau nenda di pelataran sehabis puncak Top Dempo. Top ya? Iya. Puncak Top Dempo namanya. Habis puncak Top Dempo langsung pelataran. Habis itu baru ke puncak Merapinya. Oke, capek. Udah. Hah? Lihat sinyal. Indah. Mumpung jalurnya kayak gini, Pak ya. Apa? Mumpung jalurnya kayak gini. Yo, iya. Jadi, boy. Ini kemana coba? Mau kemana itu? Ke sini kakinya ke kiri. Itu tali pegang tali. Nah ke kiri, nah ke sana. Talinya jangan keinjek, awas. Yuk. Yuk. Bisa bisa. Sini. Kalau enggak. Nah gitu. Lihat. Kayak gini jalurnya. Sekepala. Buset dah. Apaan? Kayak gini semuanya. Tolong. Aduh, tuh kan. Nih. Ya. Kita lihat ke bawah. Segini. Ini nih segini. Buset. Udah, hati-hati. Ntar gue duluan ya. Nih. Ikannya gak lucu. Dempo gimana sih? Lanjut. Indah banyak tuh. Panjatannya, bro. Udah lama banget. Rata-rata ada kata mak. Udah, maksudnya kakeknya kan. Itu. Kadang-kadang diempet gitu. Itu ya. Jadi turunnya juga blank akhirnya. Mundur. Tapi kalau kita... masalahnya kalau kita jalan ke depan takutnya carrier nyangkut. Jadi kita bisa kejungkir. Gitu. Oh, tidak. Aja, Pak. Capek. Jadi butuh harus kayak gini nih megangan. Kaki ke atas. Gini. Allah. Ah. Tolong, capek. Ah.
Mendaki gunung, lewati tebing, biasa saja, harus biasa saja. Semangat melewati tebing, jangan kalian mengeluh sedikit pun, karena biar sampai puncak dan sampai tujuan kita. Ngapain ini? Ngapain gue kesini? Jatuh. Masih ke bawah. Bencana yo. Teriknya bro. Ini jalurnya maksudnya lihat. Ini jalurnya. Astagfirullahaladzim. Ah, lihat tebing. Ah. Ada talinya. Talinya tadi. Cadas. Namanya longsoran teman-teman, lagi kabut dan angin kencang seperti badai yang menghantui kehidupan kita. Dingin banget teman-teman. Lihat jalanannya. Subhanallah walhamdulillah wallah. Dan kita udah di makam teman-teman, makam Perintis tuh. Muhammad Perintis namanya, Pak. Namanya Pak Mulyorejo. Oh, tapi ininya Muhammad Perintis. Bukan. Hah? Mulyorejo namanya. Mulyorejo. Iya. Oh, meninggal di tahun 60. 1963. Bukan, salah itu. Itu salah juga. Yang buat salah. Yang buat salah. Iya, aku yang buat itu, tapi salah yang jelas tahun 60. Ini yang buat nih salah teman-teman ternyata. Ini yang buat. Memang benar waktu itu ngebleng ya. Ngebleng. Karena buat kita membuat itu lagi kondisi hujan badai, dan kita cuma masang plesit pas maghrib, jadi udah kedinginan, jadi tangan kayak gini, blank pemikiran. Oh, sama bapak juga ini berarti ininya? Iya, Pak De yang buat ini. Oh. Tapi kalau meninggalnya ya enggak. 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 Oh, begitu ya teman-teman. Iya. Jangan ini. Tolong. Sandung. Dempo. Lihat. Bawa duduk sana. Di mana? Di sini. Atur dempo. Dempo. Ngeri. 3159. Mantap. Sadis. Bisa-bisa aja sih. Hah? Bisa-bisa aja sih. Aturan selebrasi lah minimal. Bos. Senggol dong. Wih, gari babehku, babehku. Wih. Mantap babeh. Kelihatan kakinya jenjang. Wis, selebrasi, wis. Tempo. Sini kita foto-foto dulu ya. Mana coba lihat ini. Plakatnya tuh harus diginiin, Bang. Nah, begitu. Ngeri enggak? Ngeri. 31. Cukup
Puncaknya enggak ngerti. Jalurnya. Asu. Ya, dari sini kita istirahat sebentar dan foto-foto. Atap Dempo itu cuma segini doang, teman-teman. Atap Sumsel tuh, Sumatera Selatan. Dempo tuh atapnya, Pak? Atap emang. Atap Sumsel. Kalau Merapinya? Ya itu, Merapinya itu Atap Sumsel. Jadi ini atap. Tapi kita ngecamp enggak di sini, kita ngecamp di pelataran. Jadi kita ke bawah lagi. Nanti naik lagi. Ternyata gua baru tahu Dempo itu puncaknya ada dua, ada puncak Dempo sama ada puncak Merapi satu lagi. Nah besok kita ke puncak Merapi, jadi kita ngecamp sekarang di pelataran biar dekat ke puncak Merapi. Dari pelataran ke puncak Merapi katanya 30 menit. Main lah, kita berangkat jam 9 nyampe di sana nanti jam 9 lah, aman. Oke. Nih kita ke pelataran jalannya ke bawah, teman-teman. Dan yang lebih tainya, Bang Kipli barusan minta tukeran tas. Beratnya ini berat banget, bangsat. Ya udahlah. Kita turunnya lari. Lari. Dan itu pelataran ternyata, teman-teman tuh. Ya seperti sabana gitu tapi kabut, enggak kelihatan pakai lensa. Pakai mata bagus. Dan ternyata deket tuh ke sana. Gua kira agak jauh. Tapi lumayan deket nih. Enggak nyampe 30 deh. 10 menitan. Tapi enggak tahu ya tendanya di sebelah mana, kayaknya cukup sebelah sana lagi. Makanya 30. Tapi harus hati-hati sih di sini. Jalanannya batu. Kayak otak lu. Nah, kelihatan sekarang. Kayak gini dong. Udah, kita lanjut gas. Tuh, kebuka. Wiset, tuh Merapi tuh. Ini pelataran. Gokil. Keren bro. Mantap bro. Kayak surken sih, mirip-mirip surken gitu, cuman ini lebih dua gunung gitu yang apa namanya, kanan kirinya. Kita sampai di tempat camp, teman-teman. Ini lagi nginin tenda. Jadi istirahat, makan. Kalau sekarang cerah sih gue pengen summit sekarang, cuman nggak tahu ya. Kita sunset aja sekarang di sini. Jadi summitnya besok aja lah, udah. Gokil. Kita udah ngundurin tenda, teman-teman. Ini ngevlog. Ngelirin tenda, minum, makan, wis makan, tidur. Tidurlah, dingin. Dingin. Gede angin dan kabut. Masih kabut enggak, Pak? Masih ya? Masih. Lebih baik, guys. Lah, sudah tahu pokoknya. Pusing. Lelah. Halo guys, selamat pagi. Keren. Ini udah bangun. Bangun dari subuh tadi. Ini udah makan sarapan. Sarapan gorengan. Tuh kan si abang ada yang masak, lihat. Ini goreng tempe gosongan. Gosongan. Jangan gosong lah. Bati bangun, Ba. Woi. Woi. Woi, dunia melihatmu, Ba. Woi. Dari sekarang mau summit ke puncak Merapi. 3178. 3178. 78. Itu ada itu, Pak. Apa namanya tuh? Yang bendera. Yang bendera ya? Iya, tuh. Itu ya puncaknya.
Puncaknya itu teman-teman ada nih. Kelihatan gak ya dari sini ya gue zoom? Kelihatan kalau. Kalau di zoom gue tahu. Oh gak kelihatan? Kelihatan. Ada dikit tuh dikit, sedikit. Panjang sana. Kita siap-siap ke sana. Bro, Merapi nih, puncak Merapi ya. Bentar pak, warna hijau. Gokil. Ini dia puncak Dempo. Bang, bro. Kalau misalkan ada bendera kayak gini, hormat bang. Foto. Foto dong. Nah, kayak gitu. Harus. Nih, ada pelang kayak gini nih. Kan di bawah ya pelangnya. Kita tuh tiduran. Foto kayak gini nih. Banyak gua fotoin tuh. Dempo gitu, Bang. Udah gua enggak usah difotoin, Bang. Ini konten doang. Nih. Itu ada ini. Kelihatan enggak ya? Kawah. Nih. Kawahnya warna hijau ya. Ini kelihatannya hijau sih di sini. Enggak tahu gua buta warna dah pokoknya. Jadi ini dia teman-teman pendakian Dempo kali ini bersama Trip Private Trip Yuka mana? Ngeri. Ini gua kasih lihat lagi dah ini dah. Biar kalian puas. Tuh. Keren. Gimana? Tempo. Enggak dua kali. Dua kali lah. Ini kan hijau, nanti Tosca ke sini lagi. Enggak. Dan ternyata teman-teman plot twist ini ternyata. Iya. Plot twist benar enggak? Ini tuh ternyata bukan puncak tertingginya. Yang tertingginya tuh. Yang tertingginya di sana tuh. Tuh sebelah kanan. Tuh ya udah sana tuh. Pokoknya puncak tertingginya. Kata Pak De, enggak boleh ke sana ya Pak De. Iya. Kenapa Pak De? Karena waktu. Itu teman-teman. Pokoknya kalau misalkan waktu tidak cukup, iya. Jangan ke sana betul. Estimasi waktu. Iya, dan juga bahaya ya ke sana. Bahaya juga. Itu terlalu tinggi dan juga tanahnya kayak gembur gitu, gembur. Ya, gembur. Begitu teman-teman, jangan sampai ke sana. Apalagi waktu tuh. Yeah. Bahaya. Ya oke. Okay. Otis. Dah, thank you dah.
Nah, teman-teman, ini Pak De kita, keren. Pak De ini salah satu porter di sini dan dia tuh porter terkenal di sini. Pak De. Iya, kita karena kita diawali dari tahun 80 ya hingga sekarang. 80? Iya. Pertama kali naik Gunung Dempo itu? Masih SMP. Masih SMP berarti ya. tahun 80. 80-an. Iya. Keren. Pencinta alam, teman-teman. Iya. Keren pokoknya, Pak De. Tapi, Pak De, kalau misalkan ada orang yang mau trip gitu ke sini atau naik gunung sini. Iya. Biasanya kalau kontak Pak De itu lewat mana? Lewat WA. WA. Ada yang WA, ada yang IG, ada yang Facebook. Oh, bisa di Facebook juga. Iya. Di Instagram tapi banyak yang banyak. Di Instagram Pak De, Porter Dempo tetap Porter Dempo. Namanya Porter Dempo. Iya. Tapi Pak De itu. Iya. Oh, entar teman-teman, anjir pegel euy, pegel euy. Nah, ada yang menariknya teman-teman. Pak De ini bisa bahasa Sunda. Ya, memang ternyata memang orang Sunda, keturunan dari Sunda. Kumaha ada Bang Pade? Iya, pangestu. Ada rencana pensiun enggak kira-kira naik Gunung Dempo, Pak De? Ya, ini kita masih mencari bibit-bibit ya untuk yang benar-benar jadi pemandu guide itu yang benar-benar bagus dan mengetahui tentang silsilah Gunung Dempo dimanapun gunung lah pokoknya yang jelas itu dia tahu dengan SOP-nya. Satu masalah attitude ya, itu yang utama. Kedua kalinya bisa mengatur waktu buat kapan makan tamu dan harus bagaimana tamu, kita harus mengetahui. Satu yang paling terutama di Indonesia, jamnya karet. Jamnya karet tuh gimana? Ya, jadi kalau bisa kita itu berjanji dengan tamu, kita berjanji jam 8, kalau bisa kita harus setengah 8 udah nunggu. Betul. Jangan kita ditunggu tamu. Betul. Nah itu betul, yang begitu. Iya, ya, ya, harus itu. Karena orang tuh menghargai waktu ya. Iya, benar, waktu, menghargai betul. Waktu. Keren teman-teman, ini Pak De ini dia tuh waktu Atap Negeri kesini juga ya, yeah, sama Pak De ya, porternya, yeah, Pak De ya, yeah, jadi porter jadi guide, 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 yeah, guide juga. Oh, terus tuh siapa lagi di kesini? Maki Ungu. Maki Ungu, Chandra juga. Iya, Chandra Simar Mata. Sudah itu ya banyak lah, banyak dari tamu-tamu luar negeri juga, mancanegara. Keren, keren ada ini. Terus ayo tau kasih bukan anak Pak De, kasih bukan anak mendaki gunung. Mendaki gunung, iya, wae. Enggak ada lagi. Mah, ada di kantor kadang di pariwisata. Pariwisata di, iya, bawah berarti. Iya, di bawah. Dan yang lebih saya kaget itu Pak De itu orang Purwokerto ternyata. Iya. Orang Purwokerto, Bro. Purwokerto dong, Purwokerto. Purwokerto, orang asli Jawa tinggal di Sumatera. Keren. Tapi di pagar alam tuh kebanyakan orang Jawa ya? Iya, mayoritas orang Jawa yang bagian PTPN ya. Karena daerah gunung gitu. Iya, banyak yang pakai bahasa Jawa juga, iya, Pak. Iya, bahasa Jawa. Meri, Pak, meri. Mayoritas 97% lah. Mayoritas. Iya, mayoritas. Mayoritas Jawa. Iya. Sumateranya dikit. Dikit. Jawanya tuh Jawa Sunda, Jawa Timur, Jawa Tengah, ada semua. Ada. Iya. Gua juga pindah nanti ke sana, iya, Pak. Iya, boleh. Dan pada itu menarik, teman-teman. Dia tuh enggak, gua tuh ya, apa namanya? Kan udah tua pada sekarang. Iya. Umur berapa berarti? 61 sekarang. 61. Iya. 61, dia 61 masih naik gunung dan asik diajak bercanda pada itu. Walau kan kalau jokes-jokes pada itu udah tua lah, jokes, iya, udah tua, kayak misalkan ditanya dari mana, jawabnya dari Dari Yono, jokes tua banget. Itu jokes dari Yono. Dari Yono, bagus. Ditanya dari mana, dari Yono. Itu ternyata Pak De, ini Pak De dari Yono namanya, teman-teman. Yeah. Jadi kalau gua sih bilangnya Babeh, Beh ya, Beh. Iya, yeah, siap. Babeh. Ini kalian kalau misalkan mau ke Dempo, bisa chat di Instagramnya Porter Dempo. Porter Dempo ya. Porter Dempo itu satu-satunya. Iya. Pak De. Iya, satu-satunya. Enggak ada lagi yang orang lain kan? Enggak ada. Enggak ada. Itu Porter Dempo, bisa chat dia. Kalau enggak ada WhatsApp-nya enggak di Instagram? Ada. Ada, langsung WhatsApp di Instagram-nya. Ada. Itu teman-teman. Dan gua kesini ini kan pakai trip Yuka Mana. Itu trip saya juga sih. Iya. 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 Trip Yuka Mana itu trip saya. Iya. Ini lagi private trip. Saya guide-nya Pak De ini. Siap. Keren pokoknya Pak De ini. Pak De ini terkenal, Bro, terkenal setiap jalur nih. Gua sama Kipli itu
lihat Pak itu banyak yang minta foto. Keren enggak? Keren kita gua. Wih, Pak artis-artis tempo. Artis pinggiran. Artis pinggiran. Ya, betul. Jadi sekarang kita mau pulang kode ya. Iya, ya. Kita mau OTW turun. Dan ini ya bincang-bincang sebentar lah. Turun-turun ya. Ini terakhiran soalnya. Iya. Di YouTube gua ini. Ini YouTube saya, Pak De. Oh, itunya. Oh, yang ngelihat paling 2. Itu juga saya sama second akun saya. Iya. Enggak bohong-bohong. Iya. YouTube saya belum gede, cuman pengen nge-YouTube aja enggak apa-apalah. Iya, ya namanya. Dimulai dari sekarang kan. Lama kan. Dimulai dari sekarang kan. Iya. Iya, walaupun belum banyak kan sebentar tahu nanti jadi ini jadi bisa meledak lah semoga aja. Kalau enggak meledak kan menyerah nanti. Undang ngapain nge-YouTube lah gitu masih. Yeah. Gitu teman-teman, ini Pak De, keren Pak De pokoknya. Oke, semoga ketemu lagi kita ya. Oke, siap. Bisa naik gunung kemana-mana. Jadi nih kalau misalnya ke Jakarta, kontak saya aja. Oke, siap. Aman tuh. Nanti saya ajak ini, Holy Wings. Iya, siap pokoknya. Seluruhnya siap pokoknya. Pak De tau gak Holy Wings apa? Belum. Belum tuh? Iya. Hah? Belum. Bar Tuatu Gum. Ya. Sedih banget. Jangan, udah tua soalnya. Ya. Keren, terima kasih Pak De. Terima kasih. Sama-sama. Oke.